Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah buku Durus fi Syarhi Nawaqidil Islam karya Syaikh Al-Fauzan hafizallahu taala. Sebelum kita lanjutkan, kemarin beliau Syaikh Al-Fauzan hafizallahu taala menyampaikan bahwasanya Khawarij itu memiliki tiga prinsip, yaitu takfirunas bidzunub al-kaba'ir allati duna syirki, memberikan vonis kafir kepada orang lain karena sebab dosa besar yang belum sampai membatalkan keislaman dan keimanan. Kemudian yang kedua, al-khut ala wulati umuril muslimin, memberontak kepada penguasa. Kemudian yang ketiga adalah istihlal dima'ul muslimin, menganggap halal darah kaum muslimin. Maka berkenaan dengan bahasan tentang aliran, maka satu aliran sesat, maka di antara hal yang penting adalah mengetahui unsur dan faktor yang mu'athir, yang menjadi penentu. Jadi penentu kapan seorang itu statusnya adalah dia adalah penganut faham Khawarij atau yang lainnya. Karena tidak semua ciri-ciri ini, ciri-ciri satu aliran sesat itu menjadi unsur yang mu'athir, ini menjadi faktor penentu. Yang karena boleh jadi ada pada diri seseorang hal tersebut, namun dia tidaklah, misalnya ada pada diri seseorang itu ciri Khawarij, namun dia bukan Khawarij. Misalnya kemudian rajin baca Quran, misalnya kemudian rajin sholat malam, nah, itu Nabi sampaikan sebagai itu bagian dari ciri Khawarij. Hudasaul asnan, anak-anak muda misalnya. Maka kemudian suka memvonis dengan memvonis niat orang. Maka di antara sifat Khawarij, suka memvonis isi hati orang lain. Karena mereka misalnya Dzul Khuwaisirah memvonis atau menilai pembagian ghanimah yang Nabi lakukan ini tidak adil, ini tidak karena Allah, namun semata-mata memvonis atau suka menilai isi hati orang, tentu tidak bisa kita labeli dia Khawarij karena semata-mata ini. Sehingga ketika bahasan dan kajian aliran sesat, kita perlu mengetahui awamil al-mu'athirah, faktor penentu kapan seorang itu terjumus, terjebak, atau terjatuh, atau kemudian dia adalah Khawarij, dia murji'ah, dan yang lainnya. Ya, maka di sini kalimat yang terakhir yang tadi saya bacakan ini adalah bisa kita katakan adalah amil mu'athir, faktor dan unsur yang mempengaruhi. Ya, meskipun untuk lebih cermat, maka sebagaimana kemarin saya sampaikan, mabda awal itu bukan hanya takfirunas bidzunub al-kabair, namun yang lebih dakik, lebih diqah, lebih cermat pilihan diksinya adalah at-takfir, takfirunas bighairil mukaffir. Ini memberikan vonis kepada
manusia orang lain bighair al-mukafir, dengan sesuatu yang pada hakikatnya bukanlah kekafiran. Atau bahasa yang lainnya adalah at-takfir bighairi mujibin litakfir. Bukan vonis kafir tanpa faktor yang itu mengharuskan adanya vonis kafir. Atau at-takfir bighairi haqqin. Atau kemudian vonis kafir tanpa alasan yang benar. Fahadi sifat min sifatil khawarij. Hiya min ahammi wa akhtar sifatihim. Ini adalah yang paling penting dan yang paling berbahaya dari sifat mereka. Maka bukan tidak disyaratkan harus bidzunub. Namun yang penting adalah bighair al-mukaffir. Ini kemarin saya sampaikan di antara contohnya adalah khawarij di masa Ali yang merupakan betul-betul 100% khawarij tulen. Mereka memberikan takfir, mengkafirkan Ali dan para sahabat bukan karena dosa, namun karena amal saleh yang dilakukan oleh Ali dan para sahabat, Ali dan Muawiyah, yaitu menghentikan peperangan, menghentikan tumpah darah antara kaum muslimin. Dan ini bukan dzunub al-kabair. Ini bahkan ini adalah amalun salihun imma mustahabun dan imma wajibun. Maka amal, maka sehingga diksi yang tepat, khawarij itu yukafiru an-nasa bighairi al-mukafir. Atau bighairi haqqin. Atau bighairi mujibin litakfir. Ini tidak disyaratkan harus bidzunub al-kabair. Tidak harus dosa. Maka tarahum, maka anda lihat mereka memberikan fonis kafir bidzon dengan prasangka atau bi amrin istihadi yasuhu fi al-khilafu, dalam satu perkara istihadi yang boleh di dalamnya terdapat perselisihan. Ini semacam khawarij modern mengatakan siapa yang nyoblos pemilu kafir. Ini, siapa yang nyoblos di saat pemilu kemudian dia kafir. Ini, siapa yang jadi anggota partai A atau B, ini, otomatis kemudian auto kafir. Demikian juga yukafiruna bil ma'al wal lazim. Ini memberikan vonis kafir dengan konsekuensi. Kalau dia punya perkataan ini, konsekuensinya demikian, dan ini kafir, maka dia kafir. Maka sebagaimana sebagaimana satu kisah yang satu cerita yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala, adanya orang yang memberikan vonis kafir bilazim. Ini dengan konsekuensi dari satu perkataan atau satu perbuatan. Ini, meskipun ini bukan contoh khawarij, namun menunjukkan betapa jeleknya vonis kafir dengan lazim, dengan konsekuensi. Ada perbuatan demikian, oh maka konsekuensinya demikian, ada ini. Dan ini adalah kekafiran, maka dia kafir karena konsekuensinya. Ini ada satu perkataan demikian, maka konsekuensinya adalah demikian. Konsekuensi ini adalah kafir, maka orangnya kafir. Syekh Al-Albani menceritakan ada satu guru, ini satu syekh, ini nampaknya syekh sufi ya, yang dia menjadwalkan untuk muridnya, ini menugasi muridnya untuk menata sandal. Menata sandalnya. Jadi ketika dia keluar dari tempat pertemuan, maka sandalnya sudah tersedia sehingga dia tinggal pakai. Dan itu dia minta kemudian dibuat jadwal. Dan telah dibuat jadwal. Satu ketika orang yang kemudian bertugas itu lupa. Orang yang bertugas,
orang yang terjadwal di hari itu lupa, maka ketika dia keluar dari lokasi, si syekh ini keluar dari lokasi, dia temukan sandalnya tidak di tempat yang seharusnya, belum berada di tempat seharusnya. Maka kemudian dia mengatakan, ini siapa ini yang bertugas untuk balik sandal? Kenapa sandalnya belum dibalik? Sungguh dia telah kafir. Sungguh orang yang terjadwal untuk balik sandal dan nata sandal itu yang tidak melakukan tugasnya, maka dia kafir. Dan ini apa? Kafir bilazim. Karena dia katakan, maka orang yang kemudian tidak melaksanakan tugasnya dan jadwalnya dari gurunya, maka berarti dia tidak hormat gurunya. Berarti itu namanya lazim. Kalimat setelah berarti itu namanya dalam bahasa Arab lazim. Konsekuensi dari satu, dalam hal ini konsekuensi satu perbuatan. Siapa yang tidak melaksanakan jadwalnya, maka dia berarti tidak perhatian dengan jadwal. Siapa yang tidak perhatian dengan jadwal, maka berarti dia tidak hormat sama yang membuat jadwal dan yang memerintahkan untuk yang membuat jadwal, yaitu sang guru. Siapa yang kemudian tidak menghormati guru, maka berarti dia tidak menghormati ilmu yang dibawa oleh guru. Dan ilmu yang dibawa oleh guru adalah Quran dan hadis. Maka siapa yang tidak menghormati apa yang diajarkan oleh guru, maka berarti dia tidak menghormati Al-Quran dan hadis. Dan siapa yang tidak hormat dengan Quran dan hadis, maka dia kafir. Maka dia kafir. Ini rantainya panjang, ini derivatnya panjang. Sehingga dia katakan, siapa yang tidak nata sandalnya guru, maka dia kafir. Namanya takfir bilazim. Dan ini ciri khas khawarij. Ya, namun kemudian ciri khas yang kedua dari khawarij yang menjadi amil mu'athir, faktor penentu, ini adalah sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Shalih Al Fauzan, adalah poin yang ketiga, istihlal dima'ul muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Maksudnya adalah tartibul qatli wal qital, yaitu dampak berupa pembunuhan dan peperangan, binaan ala filit takfir setelah adanya vonis kafir. Karena mereka khawarij ketika mereka mengkafirkan orang yang menyelisih mereka, lantas mereka halalkan darahnya. Dan yang lebih kemudian berbahaya, mereka menyikapi orang yang mereka kafirkan dengan anggapan bahasanya orang yang mereka kafirkan itu adalah murtad. Sehingga dampak dari hal tersebut, maka memerangi orang yang murtad itu lebih diutamakan daripada orang kafir asli. Yaitu sehingga mereka karena dianggap murtad, maka memerangi dan menumpas murtad itu lebih didahulukan daripada orang kafir asli. Sehingga jadilah sebagaimana yang Nabi katakan, yaktuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka membantai orang Islam dan membiarkan orang kafir. Gimana kok bisa demikian tadi? Vonis takfir, kemudian penghalalan darah, kemudian karena ini dianggap murtad, maka kaedah, ini kaedahnya orang murtad lebih menumpas murtad lebih didahulukan daripada orang kafir asli. Dan poin ini menghalalkan darah ini dijadikan oleh Ibnu Taimiyah sifatnya adalah min a'dami madzha dzamma bi annabi sallallahu alaihi wasallam al-khawarij. Faktor yang paling besar Nabi memberikan celaan kepada khawarij. Kata beliau di majmu' fatawa, fa innahum yastahiluna dima'a ahli al-qiblah. Mereka khawarij itu
menghalalkan darah ahli kiblat karena mereka meyakini bahasanya ahli kiblat yaitu muslim tersebut kafir. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin aksar lebih banyak daripada lebih sungguh-sungguh daripada mereka menghalalkan darah orang kafir yang tidak murtad. Karena orang yang murtad lebih jelek daripada orang kafir bukan murtad. Dan ini kaidah yang benar. Murtad, kafir murtad lebih jelek daripada kafir asli. Oleh karena itu dalam hukum, dalam aturan Islam, kafir asli bisa dibiarkan. Namun kafir murtad harus ditindak. Bal yastahiluna minhu liirtidadihi indahum. Mereka halalkan darah kaum muslimin karena dianggap murtad. La yastahilunahum minal kafir asli, yang satu penghalalan yang tidak mereka lakukan terhadap kafir asli. Ya, menurut sebagian, kalau sesuai Fauzan, maka menilai bahasanya faktor yang muatir untuk khawarid itu tiga. Sebagian peneliti, sebagian pengkaji menilai bahasanya faktor muatir untuk khawarid adalah dua ini saja. Yaitu takfir nas birayri mukafir sama istihlal dima'ul muslimin. Adapun faktor yang ketiga yang disebutkan sebagai di nomor dua, ya, disebutkan di nomor dua oleh Syaikh Al-Fauzan, al-khut ala wulatil umuril muslimin, maka itu bukan faktor mu'athir menurut sebagian pengkaji, bukan faktor mu'athir, faktor penentu untuk sesuatu itu mendapatkan label khawarij, karena realitanya tidak semua khawarij itu melakukan tindakan khuruj. Meskipun dia meyakini ini kafir, seorang muslim ini kafir dan telah halal darahnya karena murtad. Namun tidak semua kemudian mereka melakukan real pemberontakan. Tidak kemudian secara real, tidak semua mereka secara real melakukan pemberontakan. Ada namanya khawarij qa'diyah. Khawarij qa'diyah. Yang khawarij qa'diyah ini punya prinsip tidak angkat senjata. Namun dia paling banter kemudian memanas-manasi dengan komentar, dengan kata-kata. Namun tidak bakalan, karena mereka punya prinsip tidak akan melakukannya secara real. Namun cuma menyemangati orang dan mendukung orang yang melakukan pemberontakan. Mereka sendiri melakukan pemberontakan secara real tidak. Ini khawarij qa'diyah. Padahal dia khawarij. Berarti al-khuruj ala wulati umuril muslimin itu tidak menjadi faktor mu'athir. Buktinya ada sekte khawarij namanya khawarij qa'diyah yang tidak melakukan al-khuruj. Ini sehingga sebagian peneliti, sebagian pengkaji, sebagian masyaikh itu menilai faktor mu'athir, faktor penentu untuk seseorang atau satu kelompok orang itu labelnya adalah khawarij, itu dua saja. Itu dua saja. Atau seandainya, kalau kita kemudian mengacu pada pendapat Syaikh Fauzan, bahasanya faktor mu'athir penentunya itu ada tiga poin, maka bahasa yang lebih pas untuk faktor yang ketiga yang beliau letakkan sebagai faktor yang kedua itu bukan al-khuruj. Namun yang lebih bahasa yang lebih tiqah, yang lebih cermat adalah yujawis al-khuruja. Yujawis al-khuruja, membolehkan pemberontakan terhadap penguasa muslim yang dianggap zalim. Dengan kata-kata yujawis membolehkan, maka berarti ya bisa jadi real melakukan pemberontakan dan bisa jadi juga tidak. Tapi yang real melakukan pemberontakan atau yang tidak, semuanya sepakat untuk membolehkan, mendukung, minimal tidak menyalahkan.
minimal tidak menyalahkan yang melakukan aksi pemberontakan. Supaya kita gunakan kata-kata yujawiz supaya bisa memasukkan kriteria ini, supaya khawarid qadiyah itu bisa masuk dalam kriteria ini. Dan ketika kita membahas aliran sesat di antaranya khawarij, maka pembahasan tentang amil mu'athir, faktor penentu seseorang atau satu kelompok itu dapat label aliran sesat tersebut, itu satu hal yang penting. Di antaranya adalah, di antara alasannya kenapa ini penting, ya supaya orang tidak ngasih label khawarij tidak pada tempatnya. Nah, jika tidak pada tempatnya, ini bagian dari kezaliman. Ditambah lagi bahasanya ulama berselisih pendapat apakah khawarid itu kufar ataukah tidak. Apakah khawarid itu kufar ataukah tidak, itu diperselisihkan oleh para ulama. Dan perlu diketahui bahasanya sebagian ulama kontemporer sekalipun itu berpendapat bahasanya khawarid itu kafir. Di antaranya adalah Syekh Abdul Aziz Ibn Baz dan Syekh Saleh Fauzan. Kalau beliau-beliau khawarid itu kafir. Ala arjahi kaulain. Menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat dalam masalah ini. Maka label ketika dia khawarid atau kelompok tersebut khawarid, itu kalau di mata Syaikhul Fauzan artinya memang itu kafir. Demikian juga itu pendapat Syekh Ibn Baz. Oleh karena itu maka harus hati-hati. Dan supaya dan cara supaya hati-hati adalah mengetahui amil al-mu'athir, faktor penentu, pembeda yang betul-betul menjadi syarat untuk jadi khawarid itu apa gitu. Syarat untuk jadi khawarid itu apa? Maka faktor penentunya atau syarat pokok untuk jadi khawarid ada dua hal yang pokok yaitu takfirun nas bighair mukaffir. Kemudian istihlal dima'ul muslimin. Kalau terkumpul dua hal ini pada seseorang maka dia adalah khawarij. Dia adalah khariji. Dan jika itu satu kelompok, maka dia khawarij. Atau jika ditambahkan poin yang ketiga, maka yujawis al-khuruja ala ulatil umuril muslimin al-muslimin. Penguasa kaum muslimin yang dia adalah muslim. Maka kalau penguasa tersebut adalah orang kafir, tentu lain bab. Lain bab. Kalau penguasanya adalah penguasa yang kafir, maka tidak masuk dalam bab ini. Cuma kemudian ini benar tidak memenuhi syarat tidak punya kemampuan untuk mengganti dengan yang lebih baik ataukah tidak dampaknya. Namun bukan masuk dalam bab. Dalam bab label khawarij. Sehingga orang kemudian akan hati-hati ngasih, kalau orang faham hal ini maka akan hati-hati dalam memberikan label khawarij. Tidak akan bermudah-mudah kalau faham dua faktor penentu ini. Maka tidak akan bermudah-mudah misalnya demonstran, semua demonstran itu khawarij misalnya. Ini kalimat gegabah. Kalimat gegabah. Karena apakah sudah terpenuhi kemudian faktor mu'athir, dua faktor penentu, dua syarat, ya, syarat sah untuk jadi khawarij. Syarat sah jadi khawarij terpenuhi pada dirinya atau tidak. Semata-mata bukan kemudian bermaksud mendukung demonstrasi. Namun semata-mata melakukan demonstrasi
Dan apalagi pelakunya mengklaim itu demokrasi damai, aksi damai, maka semata-mata demonstrasi tentu tidak memenuhi dua syarat sah untuk jadi khawarij. Ini bagian dari bab, apa, bagaimanakah kemudian memberikan label khawarij pada tempatnya. Ini tidak kemudian pembahasan tentang masalah kemudian demonstrasi itu sendiri. Kita bahas tentang apakah itu sudah pas. Ada orang yang bilang demikian itu satu pernyataan statement yang pas ataukah statement yang ngawur. Statement yang ngawur yang menunjukkan kalau dia berkata-kata atas tanpa dasar ilmu ataukah tidak. Dan pembahasan ini bukan berarti membahas tentang dukungan terhadap setuju atau kemudian mendukung demonstrasi. Namun masalah tentang bagaimanakah menempatkan sesuatu, segala sesuatu secara adil. Karena ciri khas Ahlussunnah itu adalah berbicara dengan ilmu dan bersikap dengan adil. Kita sampai ke kemudian at-tarfu tsani. Kemudian at-tarfu tsani qala al-Asy'ari hafizallahu taala, kemudian ekstrem yang kedua berkenaan dalam bab iman. Ekstrem yang kedua adalah Murji'ah. Yang mereka mengatakan iman itu di hati. Tidaklah termasuk dalam iman al-amal, yaitu amal badan. Sebagiannya bahkan mengatakan tidaklah termasuk dalam iman al-qaul, ucapan, yaitu Murji'ah Karomiyah. Yang mengatakan bahasa ikrar syahadat itu bukan bagian dari iman. Wa innama huwa al-iman bil qalbi, karena iman hanya iman dengan hati. Wa amal-amal adapun amal badan tidak termasuk iman. Falo amila ma'amila, maka seandainya dia melakukan apa yang dia lakukan, fa innahu la yakfur, maka menurut Murji'ah dia tidak kafir. Namun perlu diingat, tidak kafir di sini dalam akidah Murji adalah tidak kafir dengan perbuatannya. Dengan perbuatannya. Karena Murji'ah itu bukan, mereka tidaklah kemudian menutup rapat-rapat pintu vonis kafir. Mereka tidak menutup rapat-rapat pintu vonis kafir. Misalnya ketika ada orang yang mencaci maki Allah dan Rasulnya. Maka kata Murji'ah, perbuatan mencaci maki Allah dan Rasulnya bukan pembatal keimanan. Namun ucapan tersebut jadi indikator menunjukkan tidak adanya iman di hati. Ucapannya dan perbuatannya tidak dianggap sebagai alasan untuk batalnya iman. Namun dia menjadi indikator tidak adanya iman di hati. Itu sikap sikap Murji'ah terhadap pembatal-pembatal ucapan dan perbuatan yang membatalkan keislaman. Itu bukan berarti mereka mengatakan meskipun caci maki Allah dia tidak kafir. Tidak. Mencaci maki Allah dalam pandangan orang yang mencaci maki Allah dalam pandangan Murji'ah itu kafir. Namun apa sebab kafirnya? Bukan karena semata-mata ucapan mencaci maki Allah. Bukan semata-mata bersujud kepada berhala. Namun ini adalah ucapan dan perbuatan tersebut dalam pandangan mereka adalah indikator. Semata-mata indikator. Bukan pembatal iman. Namun indikator batalnya iman di hati. Sehingga apakah kemudian ada orang murtad Murji'ah? Ada. Adakah orang murtad dalam menurut Murji'ah? Ada. Cuma murtadnya bukan karena ucapan yang bikin murtad, bukan karena perbuatan yang bikin murtad. Namun ucapan yang bikin murtad, perbuatan yang bikin murtad itu menjadi indikator tidak adanya iman.
indikator kemurtadan. Namun ini sendiri bukan kemurtadan. Dan hanya dengan ahlu sunnah. Jadi apa bedanya dengan ahlu sunnah dalam masalah pembatal iman? Ucapan dan perbuatan yang batalkan iman. Ahlu sunnah mengatakan bahasanya ketika ada orang mencaci maki Allah dan Rasulnya, mencaci maki Islam, atau bersujud kepada berhala, maka semata-mata ucapannya itu membatalkan iman. Semata-mata ucapannya tersebut membatalkan iman. Dia mencaci maki Allah, maka batal imannya. Meskipun dia mengatakan hati saya tidak ada niatan untuk mencaci maki Allah. Namun ketika dia melakukan caci maki kepada Allah secara sadar, maka itu membatalkan keimanan. Dan klaim dia di hati saya tidak terdapat penghormatan yang besar kepada Allah. Itu kata Ahlu Sunnah, kamu dusta. Anda dusta. Klaim tersebut tidak diterima. Karena di samping ini ucapan mencaci maki Allah itu adalah pembatal iman, ucapan tersebut juga indikator tidak adanya iman di hati. Maka menurut Ahlu Sunnah ada dua fungsi dari kemudian ucapan mencaci maki Allah itu punya dua fungsi. Semata-mata ucapan tersebut membatalkan iman, dan yang kedua ini jadi indikator tidak adanya iman, rusaknya iman di hati. Maka klaim dia, meskipun saya mencaci maki Allah, keluar kalimat semacam itu, sesungguhnya dalam hati saya terhadap pengagungan yang sangat besar terhadap Allah. Maka itu dusta. Ucapan Anda adalah indikator di hati Anda tidak ada pengagungan terhadap Allah. Karena Ahlussunnah kemudian memiliki kaedah talazum baina zahir wal batin. Jadi di bab iman ada prinsip talazum, hubungan erat antara zahir dan batin. Ya, itu catatan penting yang perlu dipahami berkenaan dengan perkataan beliau, falau amila ma'amil fa'inau la yakfu. Maka menurut murji'ah, seandainya orang itu melakukan apa yang dia lakukan, dia tidak kafir. Maksudnya tidak kafir dengan perbuatannya. Bukan berarti mereka menutup pintu kemurtadan sama sekali. Tidak, mereka tidak menutup pintu kemurtadan sama sekali. Orang tersebut, orang yang melakukan perbuatan ucapan kekafiran, mereka nilai sebagai orang kafir. Namun kafirnya bukan karena perbuatan. Namun mereka nilai perbuatan tersebut indikator. Kalau tidak adanya iman di hati. Wayakuluna, dan mereka mengatakan tidaklah maksiat tidaklah membahayakan kalau orang itu punya iman. Walayanfa'u malku fi ta'ah, dan ketaatan itu tidak manfaat kalau orangnya kafir. Ini kalimat yang kedua benar. Taat itu tidak ada manfaatnya kalau orangnya itu kafir. Mau rajin sholat, mau rajin sedekah, rajin puasa, kalau orangnya kafir tidak ada gunanya. Tapi yang salah adalah la yadur mal imani maksiat. Maksiat itu asalkan orangnya beriman, maksiat apapun tidak membahayakan. Yaitu tidak punya dampak kepada iman, meskipun hanya sekedar mengurangi iman. Nah, ini kalimat yang salah. Hadza inilah mabda'uhum, inilah prinsip mereka. Mereka ambil teks-teks janji yang menyenangkan, yang isinya adalah janji Allah berupa ampunan dan kasih sayang. Mereka tidak kompromikan antara teks nususul wa'di, janji-janji kebaikan, dengan nususul wa'id, janji-janji ancaman, yang isinya at-tahdir, peringatan tentang bahayanya kekafiran, kemusyrikan, dosa dan maksiat. Maka mereka mengambil teks-teks al-wa'di, janji kebaikan, janji yang menyenangkan, dan mereka berpedoman dan berpegangan pada ar-raja' faqat, semata-mata harapan. Lain halnya dengan khawarij yang hanya mengambil teks-teks ancaman dan meninggalkan teks-teks janji, rahmah,
janji kebaikan, rahmat dan harapan. Fa'aradu, maka mereka, orang-orang khawarij, mereka mengambil dan memiliki aspek rasa takut. Wastadada, demikian besar rasa takut yang mereka miliki. Wa ghallabu janibat takfir ala nas. Wa ghallabu, dan mereka menonjolkan aspek vonis kafir kepada orang lain dan menghalalkan darah orang lain dan harta orang lain. Biadal madhabil fasid, dengan keyakinan yang rusak ini. Kemudian at-tarfu as-salis, kemudian pihak yang ketiga adalah al-sunnah wal jamaah, yang mereka pertengahan di antara khawarij dan murji'ah. Ini pertengahan di antara dua aliran, yaitu aliran murji'ah dan khawarij. Maka mereka berupaya untuk mengkompromikan di antara teks-teks syariah. Mereka mengatakan bahasanya kekafiran dalam Al-Quran dan Sunnah terbagi menjadi dua macam, kufur besar dan kufur kecil, syirik besar dan syirik kecil. Wadzunub alatiduna syirki, dan maksiat yang levelnya di bawah kemusyrikan itu tidaklah menyebabkan kafir pelakunya, semata-mata melakukan maksiat tidak menyebabkan kafir pelakunya. Sedangkan syirik akbar, demikian juga kufur akbar, keduanya mengeluarkan dari agama. Adapun syirik asrar dan kufur asrar tidaklah mengeluarkan dari agama, menyelisih khawarij. Lakinnahuma, akan tapi keduanya, syirik kecil dan kafir kecil, mengurangi iman, menyelisihi keyakinan murji'ah. Fahum, maka mereka yaitu khawarij dan murji'ah berada dalam dua sisi naqidin yang bertentangan. Sedangkan al-sunnah wal jamaah walillahilhamdu pertengahan. Mereka gabungkan antara dalil-dalil wa'id, ancaman, dan dalil-dalil janji kebaikan. Janji kebaikan. Mereka gabungkan antara rasa takut dan harapan. Maka mereka tidak hanya mengambil unsur harapan saja sebagaimana yang dilakukan oleh murji'ah, dan tidak hanya mengambil unsur takut saja sebagaimana dilakukan oleh khawarij. Maka siapa yang menyembah Allah dengan rasa takut saja, maka dia khariji, dia khawarij. Siapa yang menyembah Allah dengan harapan saja, maka dia murji'ah. Dan siapa yang menyembah Allah dengan rasa cinta saja, maka dia sufi. Namun siapa yang menyembah Allah dengan khauf, dengan rasa takut, rojak dan cinta, rohbah keinginan, warohbah dan ketakutan, maka dia muwahid. Ini asalnya adalah perkataan Ba'du Salaf yang dinukil oleh Ibnu Taimiyah di kitabnya Al-Ubudiyah, dengan redaksi yang sedikit berbeda. Kalau nukilan Ibnu Taimiyah, siapa yang menyembah Allah dengan cinta saja, fahuwa zindiq. Maka siapa yang menyembah Allah dengan tiga unsur ini, maka dia muwahidun sunni, seorang yang bertauhid dan sunni. Fahada, maka inilah rincian dalam masalah yang penting ini. Maka mengetahui pembatal-pembatal iman itu laha ahamiyatun kubra, sangat-sangat urgen. Supaya seorang itu ala basiratin, punya ilmu. Supaya seorang itu tidak bersama khawarij, juga tidak bersama murji'ah, namun bersama ahlu sunnah wal jamaah, yang menggabungkan di antara dalil-dalil yang ada dalam rangka mengamalkan firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran ayat yang ketujuh, yang menunjukkan bahasanya ayat Al-Quran itu ada yang muhkamat, ada yang jelas maknanya, dan ada yang mutasyabihat, yang rancu maknanya pada sebagian, di kepala sebagian orang. Allah Ta'ala berfirman, dialah Allah zat yang menurunkan padamu wahai Muhammad Al-Kitab, yaitu Al-Quran. Dan isi Al-Quran ada dua macam, ayat dan muhkamat, ayat-ayat yang jelas maknanya, itulah induknya Al-Kitab. Dan induk di sini artinya marji, rujuan. Maka ini mengisyaratkan bahasanya ayat yang mutasyabihat itu harus dibaca dengan ayat muhkamat. Harus dikembalikan kepada ayat muhkamat. Wa ukharu mutasyabihat, sedangkan yang lain adalah ayat yang mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya terdapat penyimpangan, maka mereka mengikuti terjemah bebasnya, mencari-cari ma tasyabah minhu, ayat-ayat yang mutasyabihat, karena mereka mencari fitnah dan mencari takwilnya. Padahal tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah.
Maka orang-orang di dalam hatinya terdapat penyimpangan. Contohnya Khawarij dan Murji'ah. Maka Khawarij mengambil ayat mutasyabih, Murji'ah juga demikian. Dan mereka tidak mengembalikan mutasyabih kepada muhkam. Padahal Allah katakan bahasa muhkam itu umul kitab, rujukan kitab. Ya, artinya tempat kembalinya ayat-ayat yang mutasyabihat. Harusnya dikembalikan kepada muhkam. Kenapa? Karena Al-Quran sebagiannya menafsirkan yang lain. Sebagiannya yubayin menjelaskan yang lain. Adapun ahlu sunnah yang kokoh dalam ilmu, mereka mengambil dua-duanya. Mereka kembalikan ayat yang mutasyabih kepada muhkam. Mereka tafsirkan ayat yang mutasyabih dengan muhkam. Sehingga mereka mendapatkan petunjuk pada mendapatkan petunjuk kebenaran. Lanjutannya ayat, وَرَاسِخُنَّ فِي الْإِلْمِ. Dan orang-orang yang kokoh ilmunya, mereka mengatakan kami mengimani Alkitab. Kulun semuanya baik mutasyabihat atau muhkamat, itu min indi rabbina, berasal dari Rabb kami. Kulun di sini artinya muhkam dan mutasyabih. Maka firman Allah tidaklah kontradiktif. Demikian juga perkataan Rasulullah SAW tidaklah kontradiktif. Maka ahlu sunnah menggabungkan antara ini dan itu. Mereka tafsirkan ini dan itu. Mereka batasi, mereka kait. Yang mutlak, mereka kait dengan yang muqayyad. Inilah jalan orang-orang yang kokoh dalam ilmu. Adapun orang yang sesat, maka fahum yakuluna bitarfin. Maka mereka hanya mengatakan satu sisi saja. Itulah mutasyabih. Maka ayat mutasyabih berkenaan dengan wa'id ancaman diambil oleh Khawarij. Dan ayat mutasyabih berkenaan dengan janji-janji kebaikan diambil oleh Murji'ah. Sehingga dengan itu mereka sesat dari jalan yang lurus. Maka ada kekhawatiran atas kaum muslimin dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah tidak tahu perkara-perkara ini dan tidak mempelajarinya. Dan tidak bisa membedakan antara hak dan batil. Dan sisi yang kedua, berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu. Karena banyak orang-orang yang sok alim, sok ulama. Al-yaum di zaman ini. Tajarru'u mereka lancang. Ini, berbicara di masalah-masalah besar. Ini, dalam bab akidah. Jadilah mereka berbicara tentang masalah besar dalam bab akidah. Dan berikan fatwa dan berikan vonis kepada orang lain dengan kebodohan dan kesesatan, wal'iyadzubillah. Wal wajib alal muslim, kewajiban seorang muslim adalah menempuh jalan ahlil haq, jalan ahlu sunnah. Akan tapi menempuh jalan ini tidak mungkin tanpa belajar. Camkan itu. Menempuh jalan yang kewajiban setiap muslim, menempuh jalan yang benar. Kewajiban setiap muslim menempuh jalan yang benar. Ya, dalam berbagai perkara. Apalagi dalam bab iman. Namun. Walakin hadha la yumkinu illa bita'allumi wa tafaqquhi fitinillah. Maka itu tidaklah mungkin terwujud tanpa serius belajar. Tanpa ada keseriusan belajar. Kalau belajarnya sambil lalu. Kemudian mencukupkan diri dengan takbik akbar dan semacam itu tanpa kemudian merendahkan manfaat takbik akbar. Manfaatnya tentu tidak diingkari. Apalagi kemudian ketika materi yang disampaikan oleh pematerinya adalah memang sudah disiapkan secara matang, berkualitas, tentu satu hal yang manfaat besar. Namun kemudian menyebabkan seorang itu betul-betul berjalan di jalan yang benar dalam berbagai bidang, itu tidaklah didapatkan tanpa tanpa kemudian ngaji rutin yang serius. Tanpa itu maka tidak mungkin. Tanpa itu satu hal yang tidak mungkin. Secara umum yang didapatkan di kajian seremonial itu adalah semangat. Secara umum yang didapatkan adalah semangat. Adapun kemudian sungguh-sungguh ta'allum, sungguh-sungguh belajar, maka itu adanya di kajian-kajian rutin. Fala yakfi, maka tidaklah cukup dengan menghafal teks. Karena sebagian orang hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan kitab sunan. Akan tapi tidak faham maknanya.
wala yadir, dan tidak tahu apa tafsirnya. Apakah dia tafsirkan min indihi, dari dirinya sendiri, atau dia dapatkan tafsirnya dari orang yang sesat, dari khawarid atau murji'ah. Ini satu hal yang berbahaya. Ingat, laisa al-ilmu bil hilfi faqat. Ilmu itu hanya, bukan hanya semata-mata menghafal. Menghafal bagian dari ilmu. Namun itu bukan semata-mata ilmu. Ini. Wa innamal ilmu, namun ilmu itu adalah bil hifdhi ma'al fiqhi. Perhatikan. Maka yang namanya ilmu itu ada hafal plus faham. Wa ma'rifatul ma'ani, dan tahu maksudnya. Wal hifdhu la yahsul illa bi ta'allum. Ini mungkin keliru ya. Wal hifdhu la yahsul illa bi ta'allum wa talaqil ilmi min al ulama. Ini bukan hifdhu. Ini al fahmu. Al fahmu. Al hifdhu ini bisa jadi kemudian orang menghafal sendirian. Maka al fahmu. Al-fahmu la yahsul illa bita'allum. Maka faham tidak akan terwujud kecuali dengan belajar. Wa talaqqi al-ilmi. Dan belajar ilmu minal ulama, dari ahlinya. Wa mudarasati, dan mengkaji bersama mereka. Hadha wa al-ilmu as-sahih. Inilah ilmu yang benar. Dan inilah fikih yang benar. Maka wajib atas kita untuk perhatian dalam masalah ini dengan perhatian yang besar, aziman, baliran, dan sungguh-sungguh. Supaya kita tidak terjumus dalam perkara yang terjumus ke dalamnya sejumlah kelompok-kelompok yang sesat. Alati asbaha suhluha asaril, yang kelompok-kelompok sesat tersebut, kesibukan yang paling menyibukkan saat ini adalah tanahur wa tarasyuk bil kalam wa tadlil wa tabdi' wa tafsir min ghairi basiratin wala min ghairi ilmin wala fiqhin. Tarasyuk itu artinya saling melempar, saling menuduh. Tarasyuk, tarasyuk bil kalam artinya saling melontarkan tuduhan. Tanahur artinya takotul. Saling kemudian saling menyerang. Watadlil, dan menyesatkan pihak lain. Tabdi' memfonis bid'ah atau memfonis mubtadi' pihak lain. Memfonis fasik min ghairi basiratin. Tanpa ilmu yang mendalam, tanpa ilmu dan tanpa faham. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Fahadha janibun azimun, maka ini aspek penting, wajib atas kita untuk perhatian dengannya. Wa natanatbah lahu, dan memperhatikannya. Maka janganlah kita mencukupkan diri dengan membaca buku, menghafal matan dan teks Quran dan Sunnah, tanpa faham maknanya. Wa tabasur, dan tanpa faham hukum-hukumnya dan rinciannya melalui tangan para ulama. Khawarij, mereka tidaklah sesat kecuali dengan cara ini, yaitu hafal tanpa paham. Oleh karena itu Ibnu Al-Qayyim mengatakan tentang khawarij, lahum nususun qassaru fi fahmiha fa utu min at-taksir fil irfani. Walahum nususun, mereka punya banyak teks, artinya mereka hafal. Qassaru fi fahmiha, mereka bukan qassaru taksir, ya, mereka itu ceroboh dalam memahaminya, bukan dalam menghafalnya, namun dalam memahaminya. Fa utu, maka mereka mendapatkan kesesatan. Mereka mendapatkan utu, maka mereka diberi, yaitu diberi kesesatan dan penyimpangan.
Min karena at-taksir fil irfani. Kecerobohan dalam pengetahuan. Karena kecerobohan dalam pengetahuan. Bukan kecerobohan dalam hafalan. Namun kecerobohan dalam pengetahuan. Indahum nususun, maka khawarid, kata Ibn al-Qayyim, memiliki teks, artinya hafal. Indahum hifdun, artinya mereka hafal. Mereka baca Al-Quran malam dan siang, sholat malam, sepanjang malam, puasa dahar. Puasa dahar berarti puasa setiap hari. Akan tapi mereka tidak faham. Ma indah mereka tidak memiliki faham yang itu mizanu, itu timbangan. Dan mereka tidak memiliki timbangan meskipun hanya seberat biji sawi. Oleh karena itu terjemuslah mereka dalam ma waqa'u fihi, perkara yang mereka terjemus padanya. Maka faham itu perkara yang penting. Wal fiqhu wa fahmun nusus. Fiqh itu adalah faham teks. Labuda, maka tidak boleh tidak harus tahu menyusun obat terlebih dahulu, baru mengenali penyakit yang ada pada pasien, kemudian memberikan kepada si pasien obat yang cocok dengan penyakitnya. Lantas jika kemudian obat itu cocok dengan penyakit, maka manfaat dengan izin Allah. Namun jika obat itu tidak cocok dengan penyakitnya, malah berbahaya. Maka ulama itu posisinya sebagaimana dokter bersama pasien. Nah, buta tidak boleh tidak, dia harus menguasai dua perkara. Yang pertama tahu obat, dan kemudian tahu sasaran obat. Kemudian dia berikan pada masing-masing pasien obat yang cocok baginya. Ini adalah penggambaran yang tepat jika Anda merenungkannya. Walakin akan tetapi, hadi yahtaju, maka ini memerlukan fikih dan pengetahuan. Kawan-kawan kita saat ini mereka berpandangan bahasanya mereka lebih paham dari ulama. Lihatlah, oleh karena itu mereka terjemus dalam apa yang mereka terjemus dalamnya. Wala haula wala quwata illa billah. Ingat, ini jalan khawarij. Jalan khawarij. Maka khawarij mereka mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan mereka berpandangan bahasanya para sahabat tidak di atas kebenaran. Dan bahasanya mereka, para sahabat tidak faham. Dan mereka, bahasanya para sahabat tidak punya ghirah atau ghairah, kecemburuan karena Allah Ta'ala. Ibn al-Qayyim di An-Nuniyah mengatakan, wal jahlu da'un qatilun fa'a shifa'uhu amrani fit tarqibi muttafiqani. Kebodohan tentang agama itu da'un qatilun. Itu adalah penyakit yang membunuh. Maka dia penyakit, dan dia adalah penyakit yang berbahaya, karena tidak semua penyakit itu membunuh. Namun kebodohan tentang agama itu penyakit yang membunuh. Artinya penyakit yang sangat berbahaya. Wa syifa'uhu, obatnya amrani, dua hal. Firtaqibi, yang perlu ditarkib, perlu disusun, perlu digabung. Muttafiqani, dan dia dua hal yang selaras. Apa itu? Dua hal tersebut, nassun minal Qur'ani au min sunnatin. Teks Al-Qur'an, teks sunnah. Ini itu obat kebodohan, dalil Qur'an dan sunnah. Namun wa tabibu dzalikal alimu rabbani. Nah, untuk nyusun itu perlu ada ahlinya. Ini untuk memadukannya perlu ahlinya. Tidak asal dicampur. Asal dicampur boleh jadi kebetulan jadi, dan boleh jadi kebetulan malah kemudian tidak jadi. Tidak jadi kalau cuma sekedar tidak manfaat. Gimana kalau tidak jadinya malah berbahaya. Malah juga bikin mati. Oleh karena itu, maka perlu tabibu dzak. Perlu ada dokter yang memadukannya. Itulah al-alim ar-rabbani. Itulah ulama yang sesungguhnya, ulama yang mendidik, yang mengajari dengan benar. Innal khatar al-yaum, makasnya bahaya di zaman ini satu hal yang besar sekali. Kami katakan alhamdulillah anak-anak muda mereka punya iqbal, perhatian terhadap agama.
mereka memiliki kesadaran sebagaimana atau sahwah kesadaran sebagaimana mereka katakan. Akan tapi idza lam tursyad hadhi sahwah, kesadaran itu tidak dibimbing. Wa hadzal iqbal, dan perhatian tersebut tidak dibimbing, sa'ara dzalika dhalalan, maka itu akan jadi kesesatan. Fala budda, maka tidak boleh tidak harus ada tarsyid, bimbingan, ada tashih, ada koreksi, ada tazkif. Ada kemudian pemberian wawasan. Bidinillahi, tentang agama Allah, sehingga kesadaran ya umat ini ala basiratin, di atas ilmu, di atas ilmin wa fiqhin. Wa ila, jika tanpa ada penyadaran, tanpa ada bimbingan, maka kesadaran itu bisa membahayakan kaum muslimin. Ilam yatanabbahu laha, jika mereka tidak memperhatikan kesadaran ini dan membimbing anak-anak muda dan saudara-saudara mereka tentang agama Allah. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Maka itu pengajian pertama yang disampaikan oleh Syaikh Al-Fauzan. Kemudian pertanyaan setelah pengajian, al-as'ilah, apakah ada perbedaan antara pembatal Islam dengan pembatal iman? Jawabannya tidak ada beda di antara keduanya. Pembatal Islam yang benar itu sama dengan pembatal iman. Akan tetapi, qad yakunu, boleh jadi seorang itu muslim dengan lisannya saja, tanpa memiliki iman, itulah orang munafik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walaqad qalu kalimatal kufri, semua mereka mengucapkan ucapan kekafiran dan mereka kafir setelah dulunya Islam. Maqala, dan Allah berfirman tentang, kalau ini adalah ayat tentang orang kafir, orang munafik. Kama qala ta'ala fihim, tentang orang munafik. Maka tentang orang munafik, itu Allah katakan kafaru ba'da islamihim. Diksi yang dipakai kafaru ba'da islamihim, karena mereka Islam dengan lisannya. Sedangkan firman Allah tentang mukmin, orang yang dulunya beriman, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian kafir setelah iman. Maka orang munafik yang mengeluarkan kata-kata kekafiran secara belak-belakan disebut dengan kafaru ba'da islami. Orang yang dulunya beriman kemudian batal imannya karena ucapannya atau perbuatannya disebut dengan kafartum ba'da imanikum. Maka diksinya beda. Nah, kemudian apakah dimaklumi orang yang tidak tahu pembatal-pembatal iman? Maka jawabannya, ketidaktahuan itu beda-beda. Itu macam-macam. Maka Syaikh Fauzan itu merinci. Merinci. Ada kebodohan yang dimaafkan dan ada kebodohan yang tidak dimaafkan. Nah, kapan itu dimaafkan, dimaklumi, perhatikan dan perhatikan teks kata perkataannya. Idza kanal jahil, jika orang yang tidak tahu tadi, la yumkinuhu, tidak memungkinkan baginya untuk belajar, fa innahu yu'dzar, maka dia dimaklumi sampai dia menjumpai orang yang mengajarinya. Contoh orang yang tidak mungkin belajar tentang Islam, belajar tentang tauhid, kalladhi, seperti orang yang hidup di baladin mungkoti'atin an biladil muslimin, satu negeri kafir, itu pun negeri kafir yang tidak terputus hubungan sama sekali dengan kaum muslimin. Ma fiha illa kufarun, tidak ada isinya kecuali orang kafir. Fahada yu'daru bil jahali, maka orang ini dimaklumi kalau tidak tahu. Kemudian perhatikan, wa ammal ladzi ya'isu bainal muslimin, adapun orang yang hidup nih dari kecil sampai tuanya di tengah-tengah kaum muslimin, fi biladil muslimin, di negeri isinya orang Islam,
dan dia mendengar Al-Quran, mendengar hadis, mendengar pengajian. Ini fahada la yu'dar bil jahli. Maka orang ini tidaklah dimaklumi kalau dia bilang tidak tahu. Li'annahu, karena orang tersebut balaghatu al-hujjatu. Telah sampai kepadanya hujjah. Yaitu tersedianya akses untuk belajar. Walakinnahu la yahtamma biha. Namun dia tidak peduli dengan fasilitas-fasilitas belajar. Dia tidak pakai itu untuk belajar tentang Islam. Bahkan qad yaqulu, maka dia katakan ini agama Wahabi, ini agamanya orang Najd, ini agamanya si A dan si B. Sebagaimana mereka katakan tentang tauhid, mereka katakan tauhid itu agamanya Ibn Abdul Wahhab, padahal itu agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abdul Wahhab tidaklah layak dibisai. Tidak kemudian membawa sesuatu apapun yang baru. Ini mada hanya mendakwahkan ajaran agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa nasabu atin ilaihi, namun mereka nisbatkan agama kepada Ibn Abdul Wahhab. Dan mereka katakan agama Wahabi, ini agama Ibni Abdul Wahhab. Atau mereka katakan ini agama Khawarij. Maka mereka namai Al-Muwahidin. Orang-orang yang bertauhid, mereka namai dengan sebutan Khawarij. Apakah mereka-mereka ini dimaklumi karena kemudian ketidaktahuannya? Ha'ulai mukabirun. Mereka itu orang-orang yang sombong. Tidak mau belajar. Tidak mau menyimak. Tidak mau kemudian punya keinginan untuk mencari, merasa cukup, merasa nyaman dengan apa yang telah jadi warisan nenek moyangnya. Maka mereka-mereka ini la yu'daruna bil jahli. Mereka ini tidaklah dimaklumi kalau mereka tidak tahu. Maka kemudian dalam ketidaktahuannya ini mereka melakukan pembatal iman, maka batal imannya. Karena ketidaktahuannya tidak dimaklumi. Maka lihat Syaikh Al-Fauzan memberikan rincian. Bukan rincian tentang masalah al-jahlu. Ini ketidaktahuan. Ketidaktahuannya itu gimana kondisinya? Betul-betul tidak ada akses untuk ilmu, untuk kenal Islam yang benar. Ya kalau itu dimaklumi. Ya, contohnya dia tinggal di negeri kafir. Tidak ada yang dan itu mungkote, tidak ada internet, tidak ada macam-macam. Mungkote betul-betul terputus, tidak ada punya hubungan dengan kaum muslimin. Lain hanya dengan orang itu hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Sejak bayi sampai kemudian ini dengar adzan, dengar ini, dengar Al-Quran. Maka orang ini sampai padanya hujah. Yang dimaksud dengan sampai padanya hujah itu artinya tersedia sarana belajar. Sarana untuk tahu itu tersedia. Tidak kemudian balaghatul hujah tidak harus kemudian sampai kepada si orang itu. Si orang itu secara langsung. Namun tersedianya fasilitas. Nah kemudian fasilitas ada namun kok tidak real sampai. Ya, karena layah tambiha. Tidak peduli masa bodoh. Tidak peduli masa bodoh. Bahkan kemudian antipati dan a priori. Wah kalau kayak yang kemudian ngomong sirik-sirik itu Wahabi. Gitu. Sudah kemudian kok ada kata-kata siriknya. Ya itu sudah. Wah bahas sirik-sirik. Ya sudah itu Wahabi. Akhirnya dia bodoh dengan kemusyrikan dan melakukan kemusyrikan. Maka tidak dimaklumi. Nah, kemudian siapa yang melakukan salah satu pembatal Islam kemudian tobat setelah itu apakah tobatnya diterima? Jawabannya iya, jika dia tobat maka Allah menerima tobatnya karena Allah menerima tobat dari semua pelaku dosa, baik dia murtad ataupun tidak murtad. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, baik murtad ataupun kafir asli. Wa inilah ghafarun, sungguh aku adalah zat yang maha pengampun bagi siapa saja yang bertobat, beriman dan beramal saleh. Tsumma tada, kemudian dia mendapatkan petunjuk.
Demikian juga firman Allah Ta'ala, katakanlah wahai hamba-hambaku yang asrafu ala angfusihim, bergelimang maksiat, janganlah kalian putus asa dari kasih sayang Allah, sehingga Allah mengampuni semua dosa. Maksudnya, asalkan pelakunya bertaubat. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang kafir setelah beriman, kemudian semakin tambah kafir, maka tidak akan diterima taubat mereka. Allah juga berfirman, wa mayyartadid, siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, dan dia mati dalam keadaan kafir. Yakni artinya siapa yang murtad dan tidak bertobat sampai mati, maka inilah orang yang bertambah kekafirannya, karena dia terus menerus dalam kekafiran. Adapun orang yang bertobat sebelum mati, maka Allah menerima tobatnya. Maka firman Allah Subhanahu, siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya lantas mati dalam keadaan kafir, adalah dalam menunjukkan seandainya dia mati dalam keadaan muslim dan bertobat kepada Allah, maka Allah menerima tobatnya. Karena Allah menerima taubat dari orang yang murtad ataupun kafir asli. Idza taba, atau orang yang lainnya, yaitu kafir asli atau kafir pelaku maksiat, idza taba ilallahi azza wa jalla, jika dia bertobat pada Allah azza wa jalla. Kemudian, apakah kemudian ragu-ragu itu masuk ke dalam i'tiqad? Maka atau keyakinan, terdapat perbedaan antara ragu-ragu dan i'tiqad atau keyakinan. Yang namanya keyakinan tidak ada di dalamnya kebimbangan. Dan syak itu adalah sesuatu yang terkandung padanya kebimbangan. Kemudian para ulama rahimahullah awrada membawakan aksar lebih dari 10 pembatal. Kenapa? Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab mengkhususkan hanya 10 saja. Maka jawabannya ada di akhir matan. Jawaban tentang pertanyaan ini ada di akhir matan. Dakara, Syekh Dakara, saya hanya menyebutkan yang paling penting. Walam yakul, dan beliau tidaklah mengatakan tidak ada pembatal selain 10 ini. Namun beliau mengatakan dia adalah aham ma fiha, yang paling penting dari sejumlah pembatal-pembatal yang ada. Karena pembatal itu sendiri demikian banyaknya. Ya, di akhir matan ya, kalau dicetakkan saya di halaman 200, kita jumpai jawaban pertanyaan ini dari penulisnya sendiri. Ya, beliau katakan wa quluha min a'dhami ma yakunu khataran wa aktsaru ma yakunu wuqu'an. 10 ini adalah yang paling berbahaya dan yang paling sering terjadi. Ya, yang paling berbahaya artinya yang paling penting. Ya, yang paling penting sama dengan tadi perkataan Syekh Saleh Fauzan, aham maha, yang paling penting. Redaksi aslinya yang paling besar bahayanya. Dan yang paling sering dilanggar. Nah, maka itu alasan, dua alasan kenapa dipilih 10 ini tanpa yang lain. Nah, kemudian apakah terdapat perbedaan antara kekafiran dan kemusyrikan? Jawaban beliau, iya ada bedanya. Kekafiran itu lebih luas cakupannya daripada kemusyrikan. Karena di antara bentuk kekafiran adalah kekafiran karena musyrik. Dan namun kekafiran bukannya karena musyrik, ada karena nifak, ada karena ragu-ragu dan yang lainnya. Di antaranya adalah karena orang kafir qad yakunu, boleh jadi dia jahidan li rabbi. Jahidan li rabb itu sama dengan ateis. Dan ateis itu bukan musyrik. Dan dia jahidan li rabb. Dia ateis. La yu'minu bi rabb. Dia tidak mengimani Tuhan sama sekali. Contohnya Fir'aun. Contohnya al-mu'attilah. Ya, mu'attilah dalam pengertian mu'attil dan rububiyah. Bukan mu'atil sifat, namun mu'atil rububiyah. Meniadakan rububiyah. Meniadakan rububiyah ya sama dengan ateis. Contoh yang lain adalah duriyah. Bacanya, dalnya di dhamma. Ya. Duhriyah. Yaitu ateis yang ada di masa jahiliyah. Duriyah adalah ateis yang ada di masa jahiliyah yang mereka mengatakan wama yuhlikuna iladdahar. Ya, tidak ada yang bikin kami kita ini mati, manusia itu mati kecuali waktu.
Tidak ada Tuhan. Ya. Yang bikin mati itu adalah waktu. Tidak ada yang namanya Tuhan. Adapun musyrik, maka dia beriman dengan Rab. Akan tapi dia sekutukan ya, sang Rab dengan yang lain. Maka antara kafir dan kemusyrikan itu terdapat umum berkhusus. Yaitu musyrik itu lebih khusus daripada kafir. Kemudian ma'ahamiyatu, apa urgensi mengetahui mawani' takfir, faktor penghalang vonis kafir, dan apa buku terbaik dalam tema ini? Menjadi kewajiban seorang untuk mengetahui al-mukafirat, hal-hal yang bikin batal iman. Fa'idha arafah, jika dia mengetahuinya, maka dia akan yamtani, akan menolak untuk memberikan vonis kafir bighairiha, dengan yang lain. Ketika orang itu tidak tahu apa saja yang mukafir, yang membatalkan iman, maka boleh jadi akan melakukan tindakan sembrono, memberikan vonis kafir kepada orang yang tidak ada pada dirinya mukafir. Dan buku terbaik dalam bab ini adalah buku ini, risalah ini yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang kita sedang menjelaskannya. Karena dia adalah buku yang ringkas namun padat. Ya, bisa kemudian, dan di sana ada sejumlah bab di kitab-kitab fikih di setiap madhab yang khusus menjelaskan tentang nawakid pembatal iman. Ya, kemudian apa hukum menceritakan ucapan kekafiran namun ala stabilitana dur, dalam rangka guyon. Ya, ada orang yang mengucapkan ucapan kekafiran kemudian dikutip untuk kemudian ketawa-ketawa dia dengan teman-temannya. Ya. Ya. Maka jawabannya tidak boleh menyebutkan dan menceritakan kekafiran ala sabili tanadur, dalam rangka untuk guyon-guyon, untuk jadi bahan guyonan. Tanadur dari kata-kata nawadir. Nawadir itu ada cerita unik yang lucu. Ya, tanadur maknanya tahaddas bin nawadir. Ya, mengobrolkan, menceritakan nawadir. Nawadir itu cerita-cerita yang unik, menarik, lucu, sebagainya lucu, sebagainya menggelikan dan ini. Ya. Amma ala sabilin nakal, adapun jika itu statusnya menukil, maka ingat kaidah, nakil kufri laisa bikafir. Hakil kufri laisa yakfu. Ya, mengutip ucapan kekafiran itu tidak menyebabkan kafir. Fir'aun mengatakan demikian. Kemudian diceritakan. Hakil kufri, orang yang menghikayatkan, menceritakan kafiran tidak kafir. Amma idza naqalahu ala sabili tanadur. Namun ingat, itu cuma untuk kutipan, untuk contoh. Contoh ini ucapan kekafiran untuk menjelaskan. Ya, maka dikutiplah ucapan kekafiran untuk menjelaskan. Tidak untuk bahan hiburan. Amma idza naqalahu ala sabili tanadur. Jika kemudian dinukil dalam rangka kemudian untuk hiburan, dalam rangka untuk tertawa, fahada ambun khatir. Maka ini satu hal yang berbahaya. Boleh jadi qad kafarallahu, Allah kafirkan orang yang takallamu, berbicara, mengucapkan kekafiran ala wajil mazah, untuk guyon, untuk main-main. Nah, kemudian apakah orang yang irtakaba naqidan, melakukan salah satu pembatal Islam, boleh diyakini kafir oleh semua orang yang melihatnya dan mengetahuinya? Ataukah kemudian tidak ada vonis kafir kecuali harus ulama yang turun tangan langsung? Jawaban beliau, siapa yang melakukan salah satu pembatal Islam, maka sepatutnya dipastikan kondisinya. Farubama, boleh jadi dia tidak tahu. Yang tidak tahu, yang yu'zar, yang dimaklumi karena ketidaktahuannya. Boleh jadi dia dipaksa. Boleh jadi dia punya udhur. Fa'idha tabayyana, namun jika telah jelas, gamblang, dia tidak punya udhur. Dia bukanlah orang yang tidak tahu. Fa'inna yuhkam alaih,
maka dia divonis dengan berdasarkan apa yang muncul dari dirinya. Ya, maka yang penting adalah tasabbut. Ya, beliau tidak mempersyaratkan harus ulama besar. Yang penting adalah tasabbut. Ini berkenaan dengan i'tiqad dan keyakinan kita. Si A ini gimana? Nih, ya, berkenaan dengan ya, keyakinan kita tentang si A. Kita tahu nyata-nyata dia bukan orang yang bodoh. Dia melakukan hal yang membatalkan keislaman. Ya. Maka kita yakini dia bukan muslim. Ya, dan orang mengikuti apa yang dia tahu. Maka tidak harus kemudian beliau tidak mempersyaratkan harus ya, harus kemudian ulama besar yang turun untuk sekedar mengatakan kafirnya seorang nabi palsu misalnya. Tidak perlu. Ya, tidak perlu untuk meyakini ada orang yang ngaku sebagai nabi, saya dapat wahyu dari Allah. Maka tidak perlu kemudian harus kemudian saya soleh fauzan turun tangan ini si A ini kafir. Maka setiap muslim yang tahu dia ini enggak ngelindur, dia enggak ngelindur. Ngomong saya dapat wahyu dari Allah, malaikat Jibril turun kepada saya. Maka tidak perlu harus kemudian tanya Ustaz Soleh Fauzan ini orang yang ngaku malaikat Jibril turun bawa wahyu, ini murtad enggak? Maka gamblang ketika ketika dia melakukannya dengan sadar dan seterusnya, maka orang yang tahu meyakini kalau ini bukan muslim. Kalau di KTP-nya Islam, ya maka dia cuma KTP-nya yang Islam, orangnya tidak Islam. KTP-nya Islam, namun orangnya tidak Islam. Nah, lain halnya kalau perkara yang kemudian untuk tasabutnya yang diperlukan adalah ulama. Ya, maka ada perkara-perkara yang untuk tasabutnya, memastikannya, mengeceknya itu ulama. Perkara-perkara yang rumit, debatable dan yang lainnya. Atau yang kemudian banyak sisi-sisinya. Namun perkara-perkara yang gamblang. Ada kemudian nabi palsu. Ada orang yang kemudian mengatakan tidak ada itu Tuhan. Orang ateis tidak perlu kemudian. Ini murtad enggak ya? Jadi murtad enggak? Kita harus telpon Syaikh Fauzan untuk memastikan orang ini murtad. Tahu dia mengatakan ateis anti Tuhan, ya, atau tidak meyakini hari akhir, ya, atau tidak meyakini hari akhir dan sebagainya dan perkara-perkara yang sejenis tersebut. Maka tasabut dalam masalah ini tidak harus ditangani oleh ulama. Memang ada perkara-perkara untuk tasabut, untuk ceknya. Karena banyak sisi, banyak hal yang dipertimbangkan. Maka perlu peran ahlul ilmi. Nah, ada perkara-perkara yang wadih. Perkara-perkara yang gamblang. Apalagi yang kemudian mengatakan saya adalah Tuhan. Dan yang lainnya. Yang merupakan jelas-jelas membatal keislaman dan keimanan. Maka beliau mengatakan setelah proses tasabut dipastikan dia tidak ngelindur, dia tidak ngigau, dia tidak kemudian gila dan seterusnya. Baru kemudian yuhkam alaihi diberi vonis kafir. Kemudian apa batasan pemaksaan? Alladzi la yakunu man waqa'a fihi sehingga orang tersebut di dalamnya tidaklah murtad. Apakah ada macam-macam pemaksaan? Jawabannya, al-ikrah pemaksaan itu berbeda dengan perbedaan kondisi. Qad yakunu boleh jadi ikrahan pemaksaan di satu hal dan itu tidak pemaksaan di perkara yang lain. Maka pemaksaan itu berbeda dengan perbedaan mawaqi' kasusnya. Akan tapi yang jelas, pemaksaan yang dimaklumi adalah yang tidak mungkin lepas darinya. Tidak mungkin selamat dari pembunuhan atau kemudian dipukul babak belur. Atau dari ancaman, kecuali dengan mengatakan apa yang diminta, semacam mengucapkan kata-kata kekafiran misalnya. Maka jika tidak mungkin selamat dari kebengisan orang yang zalim, kecuali dengan mengatakan kata-kata kekafiran, dengan syarat hatinya mantap dengan keimanan, maka tidak mengapa mengucapkan kata-kata kekafiran. Allah Ta'ala berfirman, ilaman ukriha qalbuhu mutma'inun bil iman.
Kecuali orang yang dipaksa, satu. Kemudian yang kedua, hatinya mantap dengan iman. Kalau dia dipaksa, kemudian hatinya nyaman dengan kekafiran, sama. Murtad juga. Kemudian ulama mengatakan tidak ada vonis untuk person tertentu jika tersebut dalam kekafiran, kecuali jika dijumpai syarat dan tidak ada faktor penghalang dan ditegakkan padanya hujah. Apakah itu benar? Jawaban beliau, itu betul. Namun apa itu qiyamul hujah? Apa itu tegaknya hujah? Tegaknya hujah, kata beliau, bi bulughil Qur'an ilaihi. Dengan sampai padanya Al-Quran kepadanya. Sampai dengan Al-Quran yang seperti apa? Ala wajhin yafhamuhu law aradal fahma. Dalam bentuk yang dia bisa memahaminya seandainya dia niat untuk belajar. Niat untuk mencari pemahaman. Maka qiyamul hujjah itu menurut beliau cukup dengan bulughul hujjah. Yang dimaksud dengan qiyamul hujjah itu cukup dengan sampainya hujjah. Yang jika tersedianya hujjah, yang jika dia mau mempelajarinya, dia bisa faham. Itu yang dimaksud dengan qiyamul hujjah. Ya, tidak harus kemudian fahmul hujjah. Tidak harus fahmul hujjah. Maka ini tiga istilah yang kemudian perlu diperhatikan. Qiyamul hujjah, bulughul hujjah, kemudian fahmul hujjah. Kata beliau, qiyamul hujjah betul. Tapi apa makna qiyamul hujjah? Bulughul hujjah. Bulughul Quran. Tidak disyaratkan harus fahmul hujjah. Namun perlu diketahui bahasanya, fahmul hujjah itu ada dua macam. Fahmul hujjah itu ada dua macam. Yang pertama namanya fahmul khitab. Faham redaksi yang dikatakan. Faham. Nyembelih untuk selain Allah itu kemusyrikan. Maka ini namanya fahmul khitab. Faham kan kalimat ini apa maknanya, maksudnya faham. Nah, itu namanya fahmul khitab. Loh kok bisa ke? Kok bisa itu dari sisi mana itu kemudian kemusyrikan? Maka itu nanti faham yang kedua. Maka fahmul hujjah itu ada dua macam. Ada fahmul khitab, faham redaksi. Berdasarkan kalimat ini, maka menyembelih untuk jin itu kekafiran, itu kemusyrikan. Kemudian yang kedua adalah fahmul iman. Faham sebagaimana fahamnya orang yang mengimani. Faham sebagaimana fahamnya orang yang mengimani. Orang yang mengimani. Betul-betul mengimani kalau menyembelih untuk jin itu kemusyrikan. Nah itu yang jadi kemudian untuk qiyamul hujjah tidak harus sampai fahmul iman. Cukup faham yang pertama, fahmul khitab. Cukup faham dengan al-khitab. Faham bahasanya Allah melarang menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk jin dan yang lainnya. Sudah faham, Allah melarangnya. Sudah cukup itu. Loh, kenapa Allah melarangnya? Nah, itu nanti itu namanya kemudian menuntut fahmul iman. Faham sampai derajat mengimani. Tidak harus demikian. Maka yang dimaksud dengan bulughul hujjah. Itu adalah fahmul hujjah. Namun faham yang pertama. Faham yang pertama itu fahmul khitab. Tidak harus fahmul iman. Fahamnya seorang mukmin yang mengimani hal tersebut. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Ba'udana anilhamdulillahi rabbil alamin.
Ya, jika orang kafir baru bertobat ketika sakaratul maut, apakah tobatnya diterima? Jika nyawa telah sampai tenggorokan, maka tobatnya tidak diterima. Tapi kalau berjadi nyawanya dicabut baru sampai kaki atau lutut, ya, maka masih kemudian memungkinkan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menasihati saudara yang masih mahram untuk belajar yang benar agar tidak terjatuh dalam pemikiran yang menyimpang, yang membinasakan. Namun saya dituduh sombong memutus tali silaturahmi, bagaimanakah solusinya? Ya sudah, cukup sekali itu saja ngasih nasihat. Habis itu kemudian karena dia mahram, silaturahmi dengannya wajib. Ya tetap kondian baik dengannya, ya. Makan bareng kemudian dan sebagainya, ngobrol biasa, ngobrol yang lain, ya. Kalau dia tidak nerima, mungkin boleh jadi kita rasakan sudah cukup ngomong sekali, habis itu ya sudah, kita tetap saudara senasab, ya. Saudara muslim, saudara nasab, maka kemudian bersikaplah yang baik, ya. Ngobrol hal-hal yang mengakrabkan, hal-hal yang lain, atau kemudian jalan-jalan bareng, kemudian makan bareng dan sebagainya. Cara membedakan antara guyon yang boleh dan yang tidak boleh dalam Islam. Guyon yang diperbolehkan adalah seperlunya, ya, karena guyon itu seperti garam. Kalau terlalu banyak, maka ya kasinan, ya. Tapi kalau tanpa garam, maka hambar. Maka pergaulan, perkawanan, persahabatan. Ya, kalau tidak pernah ada guyon serius terus, maka tidak ada keakraban. Tapi kalau tiap hari guyon, tidak pernah ada yang serius, ya, sehingga kemudian tidak bisa dibedakan dia ini serius ataukah guyon. Guyonnya serius, seriusnya ya guyon. Maka ini tidak benar. Ya, maka guyon yang diperbolehkan adalah seperlunya, secukupnya. Kemudian yang kedua, tidak ada dusta di dalamnya. Kemudian yang ketiga, tidak dalam hal-hal yang mulia. Tidak kemudian menjadikan agama sebagai bahan guyonan. Ya. Tidak menjadikan agama sebagai bahan guyonan. Demikian juga tidak menjadikan guyonan sebagai jalan untuk melakukan ejekan. Ejekan terhadap kekurangan fisik dan yang lain. Ada orang yang mengatakan apa hukum perkataan tidur pagi itu sunnah dengan maksud singkatan susah nahan. Sunnah dipleseti atau kemudian dibikin jadi kependekan dari susah nahan. Apakah ini perkataan yang tidak boleh karena istihza dengan istilah sunnah? Yang jelas itu istihza atau jerempet-jerempet istihza. Ya. Ala kulli hal itu satu hal yang tidak benar sikap. Demikian menjadikan nanti sholat disingkat apa, nanti zakat disingkat, dibuat kepanjangan apa, haji nanti, apalagi... Ya, maka hal-hal yang mulia istilah mulia itu selainnya dimuliakan. Tidak untuk bahan guyu, bahan senyum-senyum gitu. Ada seorang yang mentaati agreement
atau peratuan duniawi sesama manusia, kemudian kawannya menilai bahwasanya orang yang mentaati aturan peraturan duniawi ini mentaati hukum selain Allah, dan mentaati hukum selain Allah kafir. Apakah sikap teman tersebut dibenarkan? Tidak dibenarkan. Apakah teman tersebut ada padanya ciri khawarij? Ada padanya pemahaman khawarij. Ini ada padanya pemahaman khawarij. Dan dia tidak faham tentang ayat yang dia jadikan dalil. Karena ayat yang dia jadikan dalil, lam yahkum bima angzalallah. Lam yahkum bima angzalallah. Yang ini sama dengan adamul hukmi bima angzalallah. Tidak menetapkan hukum dengan apa yang Allah turunkan. Artinya ada aturannya dari Allah. Ada aturannya dari Allah, kemudian ditinggalkan. Dalam keadaan tahu ada aturannya. Namun masa bodoh dengan aturan Allah. Kemudian bikin aturan sendiri atau pakai aturan yang lain. Yang tidak sejalan dengan aturan Allah. Ya, maka itu ada aturan Allah. Kemudian wajib tutup aurat, wajib jilbab. Kemudian mengatakan jilbab tidak wajib. Nah, ini kekufuran. Ima kufur asr, ima kufur akbar. Namun kekufuran. Tidak ada aturan Allah pencuri potong tangan. Enggak, pencuri itu penjara. Pencuri itu hukumannya penjara saja. Maka ini kufur. Ima kufur akbar, ima kufur asrar. Tergantung nanti rincian lebih lanjut. Itu adamul hukmi bima angzalallah. Lain halnya dengan al-hukmu bighairi ma angzalallah. Menetapkan hukum yang tidak ada dalam syariat Allah. Ya, menetapkan hukum yang tidak ada dalam syariat Allah. Menetapkan hukum yang tidak ada dalam syariat Allah nanti dirinci. Bertentangan dengan syariat Allah atau tidak bertentangan dengan syariat Allah. Ya, kalau tidak bertentangan dengan syariat Allah. Tidak ada dalam syariat Allah misalnya berhenti lampu merah misalnya. Itu tidak ada dalam syariat Allah. Itu namanya al-hukmu bighair ma angzalallah. Menetapkan hukum yang tidak Allah syariatkan. Menetapkan hukum yang tidak Allah syariatkan nanti ada dua macam. Bertentangan dengan syariat Allah dan tidak bertentangan dengan syariat Allah. Tidak bertentangan dengan syariat Allah. Maka kalau itu tidak bertentangan dengan syariat Allah, ya maka kalau itu bertentangan dengan syariat Allah, maka ini sama dengan adamul hukmi bima angzalallah. Ini sama dengan lam yahkum bima angzalallah. Tapi kalau itu tidak bertentangan dengan syariat Allah dan itu maslahat, maka tidak mengapa. Ketika itu jadi perjanjian bersama atau itu ditetapkan oleh orang yang punya hak untuk membuat ketetapan dan aturan. Maka bedakan antara lam yahkum bima angzalallah dengan al-hukmu bighair ma angzalallah. Tidak menetapkan hukum yang Allah tetapkan atau menetapkan hukum yang tidak ada dalam syariat Allah. Menetapkan hukum yang tidak ada dalam syariat Allah boleh jadi itu bertentangan dan boleh jadi tidak bertentangan. Nah, yang bertentangan itu sama dengan lam yahkum bima angzalallah. Dia tinggalkan hukum Allah. Dan jika itu tidak bertentangan, maka tidak masuk. Ini namun jika itu maslahat maka diperbolehkan. Ya, misalnya masuk kantor hari Sabtu wajib pakai seragam batik. Nah, misalnya. Itu tidak ada di syariat Allah. Tidak ada di ayat Al-Quran, hadis Nabi hari Sabtu pakai batik. Itu tidak ada. Nanti hari Sabtu pakai batik, hari Senin, hari Selasa pakai apa. Itu tidak ada kemudian aturannya. Datang ke kantor harus kemudian pakai sepatu. Wajib pakai sepatu. Datang ke kampus wajib pakai sepatu. Tidak pakai sepatu tidak dilayani. Tidak ada aturannya dalam syariat Allah. Namun, apakah itu bertentangan dengan syariat Allah? Jawabannya tidak bertentangan dengan syariat Allah. Maka di antara kemudian perkataan kemudian khawarij kontemporer,
Di antara perkataan mereka adalah semua aturan yang ada di aturan syariat itu adalah kekafiran. Ya, tanpa membedakan ini bertentangan dengan syariat ataukah tidak bertentangan dengan syariat. Kalau seorang baru belajar dan melakukan pembatal keimanan karena belum tahu dan berilmu tentang perkara tersebut, dan ilmu tentang hal tersebut baru sampai dia di waktu kemudian, apakah ini kebodohan yang dimaklumi? Kalau itu hal-hal yang mendasar, ya, hal-hal yang mendasar, sebenarnya hal-hal yang mendasar itu semua orang sudah ngerti. Hal-hal yang terhormat harus dihormati, jangan jadikan kuyonan. Anda tidak mau orang tua Anda jadikan kuyonan. Nama orang tua Anda dijadikan kuyonan. Ada orang kemudian punya bapaknya Sutrisno, kemudian ada orang guyonan di depan dia, nyebut orang stres dengan itu, orang ini Sutris ini. Oh, kamu ngejek bapak saya. Oh, jadikan bapak saya guyonan. Nggak terima saya. Orang stres, orang gila, oh ini Sutrisno ini, Sutrisno ini. Oh, Sutrisno ini bapak saya. Muka anak yang hormat dengan bapaknya, enggak terima nama bapaknya kemudian jadikan sebagai guyonan. Maka itu sebenarnya secara umum orang sudah tahu. Secara umum orang sudah tahu hal-hal yang terhormat tidak boleh jadi bahan guyonan. Itu sudah satu hal yang diketahui oleh semua orang. Hal-hal yang mulia dia enggak mau jadikan sebagai bahan guyonan, baik itu orang tuanya, baik itu negaranya jadikan bahan guyonan, simbol-simbol negara tidak boleh jadikan bahan guyonan, karena hal-hal yang merupakan hal-hal yang terhormat. Maka cuma orang yang kemudian semaunya saja yang kemudian menjadikan hal-hal yang terhormat sebagai guyonan. Maka sebenarnya bukan, kalau itu yang dimaksudkan seputar hal ini, maka sebenarnya kondisinya bukan kondisi tidak tahu, sudah tahu. Cuma melanggar. Cuma masa bodoh dengan pokoknya hulu dalam masalah guyon sampai semuanya ditabrak. Semuanya ditabrak. Maka bukan karena tidak tahu, namun karena kemudian sembrono. Maka jika ini terjadi, maka kewajiban dia bertobat pada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah akan menerima taubat setiap orang yang sungguh-sungguh bertaubat. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.